Berhari-hari, lini masa Twitter ramai dengan obrolan soal ekspedisi Indonesia Baru. Ini adalah ekspedisi lanjutan dari ekspedisi Indonesia Biru di tahun 2015 dan ekspedisi Zamrud Katulistiwa di 2009. Kali ini, Dandi Delaksono, jurnalis kam pembuat film dokumenter, bakal berkeliling Indonesia dengan tetap bersepeda motor dan mendokumentasikan masyarakat dan alam Indonesia dari bermacam aspek. Partnernya adalah Farid Gaban, jurnalis yang menjelajah lewat ekspedisi Zamrud Katulistiwa di 2009. Ekspedisi ini rencananya digelar setahun selama 2022 dan melibatkan sejumlah orang. Namun, rencana ekspedisi dirubung kontroversi. Rekrutmen pesertanya dikritik. Poin-poin pengupahan, hak intelektual, dan jaminan bagi peserta disorot karena berpotensi eksploitatif. Belakangan, nama Farid Gaban yang jadi kontroversi. Ia disebut tak menangani dengan baik kasus percobaan perkosaan yang dialami bawahannya saat ia menjabat pemimpin redaksi Geotimes pada 2015. Karena kasus itu, Dandi Laksono pun memutuskan untuk menghentikan rencana ekspedisi Indonesia Baru.